Memasuki minggu terakhir di musim liburan Hari Raya Idul Fitri dan hari libur sekolah, pengunjung objek wisata Bukit Sulap mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung didominasi oleh pengunjung yang menggunakan sepeda motor dan juga mobil. Petugas parkir objek wisata Bukit Sulap telah mempersiapkan lahan parkir yang cukup luas dan juga kartu parkir yang ditambah lebih banyak. Jika di hari biasanya disiapkan 100 kartu parkir, namun di musim liburan ini kartu yang disiapkan sebanyak 500 kartu parkir. Pasalnya pengunjung diperkirakan akan banyak ke objek wisata ini. Nama kita Arfan, Pak ya. Di sini jabatan kita apa, Pak? Ini Wakil Ketua Parkir. Wakil Ketua Parkir, Pak. Lama lama kita jabat, Pak? Iya, 2 tahun. Nah, 2 tahun, Pak ya. Oh iya. Arpan juga menambahkan, jika di hari biasa kendaraan yang masuk cuma sedikit, namun di hari libur ini bisa mencapai ratusan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang masuk. Tim Liputan Silampare TV melaporkan.